Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat dan salamnya semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Wandi Supandi, calon peserta OPOK 2021, perwakilan dari Pondok Pesantren Sabil Fatah. Pondok kami berdiri pada tahun 2005 dengan jumlah santri 30 orang yang diasuh oleh Kyai Haji Muhammad Yusuf Mundatuddin As-Saibi. Adapun kitab-kitab yang diajarkan di pondok kami antara lain kitab Sakinah Jurumiyah, Sulami Taufik, Riyadul Badi'ah, dan lain sebagainya. Usaha yang kami ajukan dalam program OPOK kali ini yaitu usaha di bidang kuliner, khususnya makanan ringan, yang kami beri nama RRT Salpat, yaitu Rangginang Rangginang Dapros Sabilul Fatah. Alasan kami memulai usaha ini yaitu kami ingin santri belajar tentang berwirausaha dan pesantren bisa mandiri secara ekonomi, serta nantinya kami berharap bisa membuka lapangan pekerjaan untuk santri khususnya dan masyarakat umumnya. Pemasaran produk yang kami lakukan yaitu dengan menawarkan ke konsumen seperti menawarkan di warung-warung dan toko-toko serta membuat promosi ke media sosial. Adapun yang terlibat dalam usaha kami yaitu para santri dan juga masyarakat sekitar. Dan alhamdulillah pimpinan Ponpes kami sangat mendukung adanya program OPOK ini dengan memberikan tempat untuk produksi dan membantu kami dalam mengelola usaha ini. Pesantren yang diterapkan dalam usaha ini yaitu belajar disiplin dan tanggung jawab serta amanah dalam mengelola usaha ini. Mungkin segitu dulu, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.